SMP. Hari ini yang ketiga, aku sekarang membuka Make up. Ini guys, ini juga dapat hadiah juga Keiko dari temennya. Karena bulan ini tuh Keiko ulang tahun kemarin tanggal 16, dan kita bikin video vlog unboxing kado-kadonya Keiko satu-satu. Yang ini dari mamah kembar, yaitu Luxurious Dresser Table Playset. Nah, ini tuh kayak sejenis meja rias gitu. Ada Frozen-nya. Ini mereknya enggak tahu apa, tapi ini tulisannya Frozen. Terus Princess Dresser and Mirror Vanity Beauty Set with Jewelry for Kids. Maaf ya kalau mama bahasa Inggrisnya jelek. Okay, terus kita lihat samping-sampingnya ada keterangan kayak gini. Sebentar ya, mama enggak. Bentar ya, mama cobain pakai blitz dulu ya. Nah, ini bagian belakangnya guys, ada tulisan 3 plus maksudnya untuk umur 3 tahun ke atas. Terus ini ada penampakan dari luarnya, ini ada isi-isinya kayak gini, nanti kita lihat di dalamnya bener nggak kayak gini. Oke, ada gambar Frozen, ini tulisannya sama, ini besarnya, cara pasangnya kayak gini, yang ini standarnya kayak gitu. Oke, kita udah buka sebelah sininya. Oh, ini ada ininya deh, ada cara pasangnya. Oh, ini bisa di, harusnya bisa diteken loh ini. Tapi nanti kita lihat ya, dalamnya kayak gini. Ini enggak punya baterai 5, jadi kita begini. Nanti dulu kita buka dulu, kita buka dulu. Ada apa itu? Oh ya, ini kayak aksesorisnya gitu guys. Kayak aksesorisnya gitu, ada apa aja nanti kita buka. Sekarang kita buka yang lainnya dulu. Ini adalah, oh, ini kayak sejenis apa ya? Oh iya, ini kayak sejenis ininya. Apa sih dia namanya? Dia kacanya itu. Ya udah, nanti kita singkirkan. Kita buka yang lain dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Ini yang paling gede. Ini yang paling besar. Oh, ini buat table-nya. Ada lagi nggak? Oh, ini ada stikernya. Oke, okay, yang ini kita singkirkan dulu ya, dusnya ya. Sekarang kita kasih tahu dulu ini dapat apa aja. Ada dapat stiker. Oh, ini apa, Dek? Oh, ini hair dryer. Hair dryer-nya pakai baterai? Iya. Baterai 2. Oh iya, guys, ini hair dryer-nya pakai baterai, guys. Tapi nanti kita nunggu pulang ayah, nanti Keiko telepon ayah suruh beli baterai ya. Oke, jadi hair dryer-nya untuk hair dryer kita nggak bisa mainin dulu, guys. Kita pasang aja dulu mejanya ya. Atapnya. Oh iya, ini mejanya, deh. Ini table-nya gitu, dan ini kacanya. Coba kacanya dipasang di mana? Oke, kacanya dipasang di situ, bisa dibuka? Bisa. Oh iya, Keiko tahu, Keiko udah tahu. Oh, ada mama di situ deh jadinya. Oke, ini ada apa? Oh, ini kayak yang tadi itu bisa dipencet-pencet gitu sebenarnya. Dipencet terus kalau kita giniin nyala. Ada gambar princess gitu. Oh gitu. Oh iya, mamanya kelihatan, guys. Soalnya mama ngerekamnya lagi pakai handphone ya. Keiko lihat di video soalnya. Oke, sekarang kita buka yang lainnya dulu. Ini kita singkirkan dulu sebelah sini. Keiko buka yang aksesorisnya. Oke, Keiko buka dulu yang aksesorisnya. Nanti jatuh. Udah. Kita buka yang aksesorisnya dulu. Dapat aksesorisnya apa? Bede duduk aja, bisa kok. Di sini ada parfum. Ini bukan parfum, ini kutek. Oh iya, kutek. Oke, benar, kutek. Lanjut di sini ya. Kalau sini ini dapat kutek, guys. Dapat buat rambut itu kan. Roll. Ya, dapat roll rambut, guys. Ada dua itu kan. Ini ada dua. Oke, dapat roll rambutnya dua. Ini blossom apa buat alis? Coba mama lihat. Ini buat alis, ini buat blossom. No, ini namanya eyeshadow buat mata. Dede duduk aja ya. Ini eyeshadow. Iya, ini eyeshadow. Tapi sepertinya eyeshadow-nya bohongan ya, Dek. Ya. Coba bisa dibuka, mama minta tolong. Yang satunya kalau susah. Oke. Okay. Ini eyeshadow, guys. Tapi eyeshadow-nya itu bohong, guys. Tuh, nggak nyala. Eyeshadow-nya bohong. Eyeshadow-nya cuma plastik gitu. Iya, kan ngasih tahu. Eyeshadow-nya itu dia bohongan, cuma plastik. Dan sebenarnya kalau eyeshadow-nya bener juga bahaya sih, karena kan anak-anak nggak boleh pakai makeup sembarangan ya. Oke, ini eyeshadow, lanjut.
buat rambut. Oh iya, ini dapat jepitan rambut. Next. Aku punya itu. Sisir. Dapat sisir. Ini sisir ini lucu loh, ini bisa dipakai beneran. Sisir, lanjut. Anting. Oh, dapat antingnya dua dong berarti. Ini ada anting. Tapi antingnya gitu dijepit gitu ya, Dek. Jadi diginiin. Jadi atau bisa dijepit, bisa diginiin. Oke. Okay. Kalau dijepit sakit banget. Dapat anting satu set. Lanjut. Ikat rambut. Dapat ikat rambut, guys. Terus sisir lagi. Ini bukan sisir, ini namanya sirkam. Jadi sisir kayak buat aksesoris gitu. Jadi buat gini nih. Sorry sini rambut Tio. Jadi hanya diginiin aja gitu. Jadi bisa buat kalau Kiko lagi make up pakai itu biar rambutnya nggak kemana-mana. Lipstick. Oh iya, dapat lipstick. Lipsticknya juga bohongan ya guys. Ini cuma plastik gitu. Jadi supaya nggak bisa dipakai. Dan yang terakhir yang mau bilang itu parfum. Oh iya, ada parfumnya guys. Ada parfum. Oke, sekarang kita buka plastik kacanya dulu, oke? Okay? Oke. Mama ngesutnya dari samping ya guys, soalnya kalau dari depan mamanya kelihatan gitu. Oke. Okay. Bisa enggak? Wah, cukup bisa guys, ini mau bantu. Lanjut. Ada mamanya di situ, mama nggak pakai jilbab dulu jadi. Mama masuk. Iya nggak boleh kan kelihatan aurat ya. Sini, oke. Okay. Yang satunya lagi. Oke, okay. Selesai. Coba tangannya masih yang bekas kemarin jatuh. Oke. Okay. Kita udah buka plastiknya jadi lebih kelihatan gitu. Coba Kiko ngaca di sini. Wah, tuh, jadi kelihatan jelas banget. Oke, okay. Sekarang kita taruh aksesorisnya di sini dulu. Ada sekarang Kiko taruh lipstik di tengah. Ya udah. Jadi yang buat sisir di sini, apa yang buat ini di sini. Sementara aja dulu. Nanti kalau Kiko mau main. Kiko aja yang bikin. Oke. Okay. Jadi duduk nggak bisa ya? Bisa nggak duduk aja, soalnya ini handphonenya nggak kelihatan. Oke, okay. Oh bisa dibuka guys, ini kayak ada lacinya gitu. Oh buat naruh sisir dan anting dan jepit ikat rambut Kiko taruh di dalam laci berserta sisirnya. Sudah selesai. Oke, Kiko make upnya taruh di sini dan ini roll rambut untuk rambutnya. Dan ini stikernya, coba Mama lihat ya. Stikernya lucu guys. Kiko mau pasang di mana ya stikernya ya? Ini sepertinya sebentar Mama lihat dulu. Yang ini dulu. Yang ini di mana ya, Dek? Sebentar di sini. Gak ada contohnya sih. Maksudnya ini contohnya jangan terlalu dipasang banget. Ada di situ. Gak ada contohnya. Jadi dia ini terserah sih mau ditaruh di mana aja. Yang sekiranya gak ada gambar. Oh di sini boleh di sini. Di pinggir aja. Ini kan ada dua. Ini di sini kosong nih, ada space kosong. Ayo Kiko buka nanti Mama tempel. Bukannya di sini boleh? Kalau Kiko rapi di mana? Kiko aja. Berantem. Kiko ini nanti Mama bantu. Kalau enggak Kiko yang sebelah situ, Kiko yang sebelah situ. Sini. Mama contohin ya. Kiko Mama contohin nanti sebelah sana Kiko. Jadi gini, ini dipasang di sini guys. Sorry ya guys, Mama tangan satu. Oke. Okay. Aduh. Tuh. Ya kan jadi aksesorisnya di sini. Yang sebelah sananya Kiko guys mau buka guys. Sebenarnya di sini juga lucu sih, cuma ini nggak bisa dibuka lagi ya, jangan dia nanti rusak. Pes. Di sini kan? Ya boleh. Rapi. Yeay, Kiko bisa guys nempelin di sini. Oke, okay, terus yang kedua adalah ini taruh di belakang aja deh,
Bentar ya, mama balikin. Aduh, gak bisa. Nih, di sini. Aduh. Di sini dulu, enggak apa-apa. Di sini dulu. Oh, ini bisa bunyi loh, Dek. Oh, ada. Oh, nanti ini tuh ada on off-nya, guys. Jadi kalau misalnya di sini nanti kita kasih baterai, nanti ada lampu yang nyala dan ada musik. Jadi yang tadi dipencet itu musik kalau udah dipasang baterai. Nanti kita tes ya kalau udah kita beli dulu baterainya, oke? Okay? Nanti kita pasang baterai nunggu ayah. Oke, sekarang kita pasang dulu di sini. Di tengahnya dulu. Sebentar ya, guys, mama bantu Keiko. Wow, cantik. Oke. Oke, sekarang kita buka ininya dan kita pasang baterai, kita tunggu ayah. Nanti kita kasih tahu ya, guys, gimana videonya, oke? Oke. Nah, guys, ini udah diisiin baterai. Setelah diisi baterai, dia tuh nyala kayak gini. Oke, sensor, ada suara musiknya, ada suaranya. Terus di sini ada lampu, terus di sini ada gambar princessnya gitu. Tuh, di kacanya ada gambar princess, bagus ya. Nah, terus selain kacanya, ininya juga. Ya, dari earnya ada suaranya gini. Gitu, ada suara. Anginnya lumayan kenceng. Gitu deh. Nah, itu deh. Oh, ya udah guys. Ya udah, terima kasih ya yang udah nyaksiin videonya Gas and Clay. Keiko-nya udah bobo, jadi tadi pas habis diisiin baterai itu Keiko-nya bobo. Jadi penutupannya mama enggak apa-apa ya. Udah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.